Menjadi guru. Ya. Ya. Nah, bacalah teks yang ditemukan di berikut. Ternyata setelah membaca Udin menemukan sebuah teks. Tak tahu dirinya teks ini lupa apa sih ini? Puisi, bunyi vokalnya kalian ingat, ya? Tulis dulu di situ, enggak apa-apa, di lembar itu. Puisinya ditulis dulu, di sebaliknya atau di sampingnya. Nanti pas menganalisa lebih mudah. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan.
Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak pandailah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Bagus, kasih tepuk tangan. Kelompok jujur, silakan. Yuk, yel-yel dulu kelompok jujur. Kami anak yang jujur tepuk tangan. Datang ke sini untuk mencari ilmu. Mencari ilmu dengan jujur. Mari kita lakukan agar jadi anak pintar. Kami kelompok dua jujur tepuk jajar. Datang ke sini ikut pelajaran. Kurikulum 13 tangan. Silakan dibacakan puisinya Mbak Wanda. Ya. Yang keras Mbak Wanda. Ulang. Ya. Amanku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih menuntut ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tepuk tangan, bagus banget. Yang mau maju, jangan kalah dengan kelompok percaya diri dari kelompok jujur. Ayo tunjuk jari, silakan. Berikutnya kelompok. Ya, yang mau maju langsung. Ya, disiplin, disiplin. Berikutnya kelompok, santun, tanggung jawab. Ayo, berikutnya. Ayo, ayo maju, jangan malu. Berikutnya.
Ya, berikutnya. Yuk. Ya, berikutnya. Keras. Berikutnya. Ya, berikutnya. Aku seorang ya, berikutnya bagus. Keras. Gantian. Ya. Berikutnya. Kita bisa berbara, keamanan, berlaku tangan, harus sehat. Ya, ya, betul. Ya, berikutnya. Ya, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Guru tanpa pamrih berbagi.